Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat atau BBGRM yang ke-16 dan Peringatan Hari Kesatuan Gerak Tim PKK ke-47 Kabupaten Tobasa 2019 berlangsung di Desa Tarabunga, Kecamatan Tampahan. Secara simbolis, Bupati Tobasa Darwin Siagian memulai penanaman 2.000 bibit pohon yang diikuti oleh Wakil Bupati Hulman Sitorus dan Ketua Tim Penggerak PKK, juga Kapolsek Balige Faber Manalu serta Dan Ramil Balige Poltak Pardede. Kepala Desa Tarabunga Darto Siahaan mengucapkan rasa terima kasih atas kedatangan Bupati beserta Wakil Bupati dan Ibu-Ibu Tim PKK. Darto yang mewakili masyarakat Desa Tarabunga mengajukan 5 permintaan untuk mengembangkan desanya, diantaranya penataan pemandangan pariwisata Tarabunga, pengaspalan, pembuatan jalan usaha tani Tarabunga, dan pengaspalan Dusun 1 hingga Dusun 3. Sementara Camat Tampahan Freddy Panjaitan mengatakan, selaku tuan rumah mereka menampilkan stan pameran hasil-hasil kerajinan tangan dan makanan serta minuman. Agar Bapak Ibu bisa... Dari Sumatera Utara, Berlin Marpaung, Tribrata TV, salam Tribrata. Dari desa masing-masing ada karya dari bambu, dari...